wajib menghormat Rasulullah niku ngenyek didik dosa so gede antah bata amalekum wa antum la tashurun iso entek pahalane dan Allah menghormatkan junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha wa malaikatahu yushalluna ala nabi makna selawat itu eh ta'dziman rahmatan makrunatan bi ta'dzim menghormat kula mbek sampean kabeh selain tawassul tadarru' wa doa bi jahin nabi dengan kedudukannya nabi tapi di satu sisi juga Menghormatkan jengna Nabi, Nabi khusus dalam acara maulid itu, Allah mahalul giam, ngatek, ngatek, tatkala Nabiuna Maulana Muhammad Sallahualaihiwasalam hadir daripada cahayanya, rohnya, atau rohaniyahnya, dan juga kita istihdar menghadirkan di hati-hati kita, waalaikum wa Rasulullah. Ketahuilah Rasulullah itu ada di tengah-tengah kita, dan Rasulullah tidak mati sebagaimana Al-Qur'an menyatakan Allah berfirman wala tagulu amwat wala amwata itu semuanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan dan menjelaskan tidak meninggal mati melainkan hidup bal -ahya. dan sebab itu kita berdiri menyambut tatkala baca maulid sudah fasal terakhir sebelum mahalul qiyam disebutkan bagaimana wada'atil habibah sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annaul badru fi tamamih begitu pun juga al habib ali habsyi dalam maulidnya semuanya itu berdiri mengekspresikan mewujudkan bagaimana betul-betul mentakzimkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata sayidina Hasan bin Thabit giami lil azizi alayya fardun wa tarkul fardi ma huwa mustaqimu Ajubtu liman lahu aqlun wa fahmun yara hadzal jamala Berdiriku untuk orang yang mulia ini adalah kewajiban bagiku. Meninggalkan kewajiban adalah bukan keistiqomahan. Aku heran bagi mereka yang punya akal dan pemahaman tatkala melihat yang mulia datang tapi tidak mau berdiri menghormat kedatangannya Rasulullah sallallahu alaihi. Tatkala itu asbabul wurud atau cerita kisahnya itu Rasulullah mendatangi majelis sahabat semuanya sudah menunggu dan sudah ada yang tersodar sudah ada yang memimpin tapi Rasulullah orangnya penuh akhlak penuh adab jadi yo ya, nak budi dewi gak kelam melangkai wong duduk sahabat semua tahu berdiri Disuluh duduk semua oleh Rasulullah SAW maka yang tetap berdiri cuma Sayyidina Hasan bin Thabit ini yang lainnya sama wa ta'atan tidak berani menolak perintahnya Rasulullah disuruh duduk, ya duduk tapi Sayyidina Hasan bin menyatakan berdiri untuk yang mulia ini wajib menghormatnya Rasulullah tetap di belakang akhirnya majelis yang tadinya menghadap ke sini menghadapnya ke sana karena sodrul majelis pemimpin majelis dunia akhirat itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Sallallahu Alai Nabi Muhammad